Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Love Story untuk episode nanti sore. Kali ini Mama Anita masih memaksa Maudy untuk pergi syuting. Padahal ia sendiri tahu kalau kondisi Maudy dalam keadaan lemah. Dan ia juga tahu kalau dokter menganjurkan agar Maudy banyak-banyak istirahat. Namun ia masih menyuruh Maudy untuk bekerja. Sebenarnya Maudy tidak ingin lagi melanjutkan pekerjaannya menjadi artis, karena ia ingin fokus dengan kuliahnya dan mengurus suaminya. Tapi kondisi dan keadaanlah ia memaksa dirinya untuk melakukan hal ini. Ia hanya tidak mau membuat masalah antara mamanya dan Ken semakin memanas. Yang ia butuhkan saat ini adalah kepercayaan dan dukungan dari suaminya, agar ia bisa menjalani semua ini. Tapi bila Maudy terus-terusan seperti ini, selalu menuruti kemauan Mama Anita, bukan tidak mungkin pernikahannya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Mampukah ya guys Maudy melewati semua ini? Saksikan kelengkapan ceritanya nanti sore di sinetron Love Story, dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.